Kembali bersama kami, pemirsa, beragam cara dilakukan warga guna menghilangkan penat saat pandemi corona. Seperti di Majalengka, Jawa Barat, warga mendatangi kebun bunga dan memetik stroberi langsung dari kebunnya. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Cekrek, cekrek, cekrek. Ya, warna-warni bunga yang indah ini tentunya tidak boleh dilewatkan untuk diabadikan. Apalagi saat berkumpul bersama keluarga, menghilangkan rasa jenuh akibat pandemi yang sudah lama berlangsung. Taman bunga di Desa Argalingga, Kecamatan Argapura ini pun menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga sekitar Jawa Barat. Bagaimana tidak, para pengunjung disuguhkan keindahan bunga berbagai jenis seperti bunga kertas, aster, dahlia, mawar, dan anggrek. Selain melihat langsung beraneka ragam jenis bunga dan lokasi untuk bersuah foto, sejumlah anak yang disibukkan dengan pembelajaran di sekolah melalui daring juga bisa memetik buah stroberi langsung dari pohonnya. Menurut pengunjung, mendatangi kebun bunga seperti ini mampu menghilangkan kepenatan dan meningkatkan imunitas di tengah pandemi. Hampir 6 bulan ada corona, anak-anak pengen liburan, pengen jalan-jalan. Yang terbaik ke pegunungan biar hawanya dingin, sejuk. Rasanya sekarang rileks, meningkatkan imun. Ya, meski berwisata di tengah pandemi, pihak pengelola tetap mengharuskan pengunjung menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, serta membatasi jumlah pengunjung agar tidak ada penumpukan atau kerumunan di lokasi wisata. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.